Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Kamsul Sayur. Nah, teman-teman, video kali ini saya akan membuat pupuk organik cara yang cepat, mudah, murah, dan tanpa efek samping. Jadi langsung bisa kita gunakan untuk tanaman pertanian. Jadi bahan-bahannya kita ambil dari buah dan banyak berbagai macam bahan yang lain. Dan untuk buah ini kita tidak usah beli ya, kita cari di pasar, kita cari limbah. Jadi dari limbah kita manfaatkan untuk tanaman pertanian agar tanaman pertanian kita bisa subur tanpa kimia. Jadi bisa menghasilkan tanaman yang besar-besar, jadi menjadi tanaman benar-benar organik. Dan ini bahan-bahan yang kita bawa dari pasar. Ini ada mangga di seperti ini, dan ini ada juga mangga, ada jambu biji, ada jeruk, ada apel, ada anggur dan lain-lain, serta sangat mudah kita cari di pasar ya, khususnya di tempat orang jualan buah. Di situ sudah terbiasa kalau buah-buahan tuh yang sudah busuk itu ditaruh dalam sampah. Jadi kita tinggal ngambil, kita tidak usah beli, jadi kita manfaatkan itu limbah. Dan ini bahan yang lain kita pakai, di sini ada kotoran ternak kambing, ada pohon pisang, ada jeruk nipis, ada daun pepaya, dan ada berbagai macam bahan yang lain. Ini kita aduk-aduk seperti ini, dan kita gunakan cukup pakai bak yang agak besar ya, supaya kita memperoleh pupuk organik cair yang begitu banyak. Jadi kawan-kawan yang belum pernah membuat pupuk organik cair, kawan-kawan bisa menonton video ini sampai selesai. Jadi agar kawan-kawan tidak gagal paham ya. Namun sebelumnya silahkan kawan-kawan bunyikan lonceng, like, subscribe, dan kita share agar video kami bisa berkembang. Dan ini buah tadi yang sudah kita tiris, ini sudah kita jadikan satu, kita remas. Jadi ini sudah menjadi satu, kita tiris, kita masukkan dalam timba ya. Dan kita lakukan remas-remas seperti ini
agar buah-buah bisa menjadi satu, jadi bisa hancur. Kita aduk pakai tangan seperti ini, dan aromanya cukup lumayan harum ya, tidak seperti pupuk-pupuk yang lain ya, karena terutama aroma dari buah mangga dan jeruk, jadi tidak begitu busuk aromanya, tapi justru harum. Ini warnanya seperti ini yang setelah kita aduk-aduk, dan airnya begitu kental. Dan ini nanti kita tambahkan adonan yang lain yang kita sisihkan di dalam bak besar. Ini bentuknya, jadi kita campur, kita jadikan satu di sini, beberapa kali, dan setelah itu nanti kita tambahkan air putih. Dan ini kita buat ada lebih dari 50 liter air ya, agar kita bisa gunakan nanti di lahan yang begitu luas. Dan ini kita tambahkan air seperti ini agar kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Kita hanya memanfaatkan limbah di hasilnya bisa melimpah. Jadi biayanya itu minim banget, dan cara pembuatannya begitu mudah dan cepat, bisa mempunyai produk pupuk organik cair yang non kimia, jadi bisa langsung digunakan di lahan pertanian. Jadi apapun bentuk tanamannya, jadi teman-teman bisa memakai pupuk cair, pupuk organik seperti ini. Dan ini kita masukkan ke dalam botol ya, kita saring agar ampasnya yang besar tidak ikut masuk. Jadi kita larutkan seperti ini, dan setelah kita kemas, jadi kawan-kawan bisa dengan cara yang ringan mudah dibawa ke lokasi pertanian. Jadi ini kita gunakan saringan marang ya, di ampas yang besar-besar tidak ikut masuk ke dalam botol, sehingga di dalam botol jadi murni cairan yang tidak kasar. Nah, untuk pupuk organik cair ini 100% ya, tanpa bahan kimia. Jadi awalnya dari limbah pertanian kita manfaatkan dan kita olah dan kita jadikan untuk pupuk pertanian. Ini sudah penuh satu botol, dan ini kita tutup, kita cuci, kita masukkan
dalam air sehingga kita mudah untuk membawanya ke lokasi pertanian. Jadi jadinya seperti ini. Dan kalau sudah jadi seperti ini, nanti di lokasi teman-teman bisa menambahkan air 30 liter per satu botol ini. Jadi ini kemasan 250. Kita tinggal nambah dan kita langsung gunakan untuk tanaman. Dan ini kita menanam cabe dengan usia 20 hari. Jadi hasilnya seperti ini. Pohonnya sangat muda, subur dan bercabang. Dan ini benar-benar kita menanam sistem organik. Nah, teman-teman barangkali video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan ini kita sudah punya 1 galon besar berisi 10 liter. Kita siapkan di ladang, kita tinggal gunakan. Jadi kita memakai pupuk membuat sendiri tanpa membeli ya, dengan hasil tanaman yang begitu subur seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencoba di rumah ya setelah menonton video ini. Nah, untuk teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat pupuk organik cair dengan cara yang cepat, mudah, dan murah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia.